Sahabat YKB, senang dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Triatmoko Adi Pramono dari GKI Tulungagung. Renungan kita hari ini, Jumat 17 Desember 2021 berjudul Allah Pembebas. Didasarkan pada Yesaya 42 ayat 10 sampai 18. Dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah ayat 13. Saya membacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Sahabat YKB, dalam Alkitab kita sering mendapati bahwa para penulis Alkitab memakai gaya bahasa yang menggambarkan keperkasaan Tuhan, kelembutan Tuhan, ketegasan Tuhan, keadilan Tuhan, dan sebagainya. Semua gaya bahasa itu adalah bentuk representasi. Tetapi itu bukan menuju pada hakikat Tuhan, karena Tuhan melampaui semua bentuk gaya bahasa yang disampaikan penulis. Yesaya 42 adalah bagian dari kisah pembebasan umat Israel dari pembuangan di Babel. Pembebasan umat dihayati sebagai penyertaan Allah. Secara khusus, Yesaya 42 adalah madah pujian. Umat memuji Allah karena Allah maju bersama dengan mereka dan membebaskan umat dari pembuangan. Penulis Yesaya membahasakan kepahlawanan Tuhan dengan Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Akhirnya, umat menyaksikan Tuhan bersama dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka yang merindukan pembebasan. Saya membayangkan semangat umat yang terkadang kendur dan lesu, lalu menyaksikan Tuhan berdiri bersama dengan mereka, membangkitkan semangat sehingga kepala umatnya kembali dapat tegak dan bersorak-sorai penuh sukacita. Karena itu, pernyataan Tuhan keluar berperang seperti pahlawan dapat dimaknai sebagai ungkapan sukacita umat kepada Tuhan yang membebaskan umatnya dari penderitaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan, Engkau hadir memberi semangat dan berjalan bersama kami. Dengan demikian kami dapat memiliki kekuatan dan keberanian terus berkarya dengan anugerah-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.